Hey, lads and gentlemen, ya jadi di sini gue bakal ngebahas tentang berita yang ibaratnya nih gue dapet berita ini nih pas ada gue bacain Q&A nih. Gue bacain Q&A kan, terus ada yang ngomong kayak, "Bang, gimana pendapat abang tentang pemerintah yang membalikin rokok ke rokok konvensional lagi gitu dari vape?" Terus gue kayak nge-search gitu kan, ternyata bukan pemerintah mau ngebalikin rokok itu. Jadi pemerintah tuh gue nih dapet beritanya dari sumber yang valid ya, dari finance.detik.com. Jadi pemerintah tuh bilang apa cocok karena mematikan pasarnya para petani tembakau gitu. Terus asosiasi vape itu ngebales gitu kayak, "Enggak kok pak, ini kita kan apa namanya, kalau liquid dari vape itu kan perlu nikotin kan. Nah dan cara paling mudah dan murah untuk mendapatkan nikotin itu adalah dari ekstrak tembakau gitu. Terus kalau ya kita nggak mematikan tembakau." Dan terus di situ gue bilang, bagian opini nanti akan ada gue sampaikan di akhir. Tapi pokoknya gue akan nyampein beritanya dulu. Jadi biar gue nggak dibilang menggiring opini gitu kan. Ini yang gue sampein ada berita dulu. Nah udah gitu udah. Terus tiba-tiba gue cari-cari lagi beritanya. Habis itu ada nih, akhirnya keluar nih statement dari pemerintah, dari lebih tepatnya dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Kemenkeu, memastikan nih, dia udah memastikan nih, mulai 1 Juli 2018 diberlakukan cukai untuk rokok elektrik atau vape sebesar 57%. Pengenaan tarif cukai ini tuh dipakainya ke liquidnya ya, bukan modnya, bukan yang kotak yang orang sampai di bukan-bukan yang diisep-isepnya itu, tapi yang liquid yang botolnya itu gitu kan. Nah, bagaimana latar belakang penetapan 57% nih katanya di sini? Kata Kapsudit Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea Cukai si Kemenkeu itu namanya Pak Deni Suryantoro itu bilang penetapan angka 57% ini udah prosesnya panjang lah gitu. Ini pembahasannya juga udah lintas kementerian apa segala, dari Kemendag juga, BPOM juga gitu kan. Pokoknya ini udah didiskusiin gitu kan. Kalau misalnya rokok biasa itu kan majemuk katanya konsumennya, itu jadi pertimbangan. Kalau rokok biasa nggak mungkin 50% lebih cukainya. Kalau ini kan lebih homogen dan kelas menengah ke atas kata dia. Saya kira ini jalan tengah lah gitu ya. Oke lah, itu dia ngomong kayak gitu. Nah terus udah gitu kan, yang agak nusuk gitu, maksud gue kayak dia udah ngenain cukai itu besar 57% gitu kan. Karena coba lu pikir, kemarin gue nanya sama teman gue yang nge-vape, terus udah gue tanya harga liquid berapa sih emang biasanya. Dia bilang harga liquid itu sekitar 120 ribuan lah gitu, yang ya pokoknya 120 ribuan lah rata-rata. Gue juga gak tahu, gue nanya harga liquid berapa, dia bilang 120 ribuan. Nah kira-kira kalau 120 ribu 57%-nya itu 50%-nya aja lah, itu 60 ribu, kita tambahin udah 180 ribu gitu. Misalnya itu baru 50%, belum 57%. Ya anggaplah 180, kayak satu liquid 180 loh. Itu mahalnya gila-gilaan. Gue bukannya di sini apa ngejelek-jelekin vape atau bagus-bagusin vape, tapi ya gue ngomong berdasarkan berita aja gitu kan. Nah, cukai vape ini nanti bakal diadain. Nah, terus yang bikin gue agak geli gitu kan, bukan geli juga sih, maksudnya yang bikin gue agak tergelitik gitu adalah kenapa dibikin cukai vape ini gitu. Katanya diduga dipakai anak SD pemerintah patok cukai vape sebesar 27%. Nah, udah gitu, kenapa kayak maksud gue gini loh, dia pengen, kami tidak ingin vape ini dikonsumsi oleh yang tidak diinginkan gitu, kalangan yang tidak diinginkan mungkin maksudnya, seperti anak-anak SD sekolah dasar. Dengan dikenakan cukai, kami berharap harganya dikendalikan sehingga tidak bisa terjangkau oleh anak-anak, kata Heru di Kementerian Keuangan Kamis tanggal 2 bulan 11. Ia melanjutkan, pengenaan cukai ini vape ini rencananya akan dimulai dari tanggal 1 Juli 2018 mendatang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 146 tahun 2017. Rencananya cukai dikenakan terhadap cairan atau essential oil rokok elektronik. Itu maksudnya mungkin liquid gitu kan. Kan jadi katanya dia takut diduga anak SD pakai apa segala gitu. Nah, terus yang ada lagi nih, dia bilang kan pertama kan bilang waktu katanya petani tembakau tuh enggak suka gitu kan kalau mematikan petani tembakau. Di sini gue juga ada baca juga nih berita nih tanggal 30 Oktober itu sebelum peraturan keluar ya, petani itu protes gitu ke Jokowi. Kalau di headline ini dibilang petani tembakau curhat ke Jokowi di Istana Negara gitu. Gue kira mungkin oh ini masih berkaitan nih, mungkin petani itu protes karena vape mati gitu, karena ada vape terus rokok jadi mati. Dan ternyata hasilnya adalah bukan. Petani-petani ini tuh bukan pengennya itu gitu loh, bukan pengen ya apa masalah tembakau vape gitu, bukan. Petani tembakau ini tuh ngeluh kenapa pakai apa namanya tembakau impor sih, padahal tembakau Indonesia tuh kalau dia bilang sini adalah kearifan lokal Indonesia. Jangan sampai rokok tapi tembakau tidak gunakan produk petani Indonesia. Kalau pemerintah tidak segera hadir, maka ke depan petani tembakau sudah menjadi sejarah. Jadi yang diprotes ini tuh bukan masalah jadi ada vape terus kita mati gitu. Enggak, dia malah mungkin ya, dia nggak disebutkan di sini, nggak ngebahas vape sama sekali.
mungkin dia agak setuju malah dengan ada vape, peningkatan untuk dia gitu kan, ada pemasukan tambahan gitu loh buat dia gitu kan, karena ada yang beli tembakaunya lagi dari orang lain gitu kan. Dan mungkin vape apa para pembuat liquid ini bikin beli tembakau malah di Indonesia, nggak kayak pemerintah-pemerintah yang nyuruh bukan nyuruh sih, nggak mengendalikan, nggak membuat regulasi untuk bikin rokok dengan tembakau kayak sendiri, tembakau lokal gitu kan. Padahal menurut gue, ya lu tau lah review-review gue sebelum-sebelumnya itu, gue suka banget sama yang namanya produk lokal gitu kan. Oke, langsung aja kita masuk ke opini. Oke, jadi di opini gue di sini, ini adalah menurut gue pribadi nih. Sebagai, pokoknya menurut gue pribadi, ini gue gak menggiring opini atau apa ya. Kalau lu gak suka dengan opini gue ini, tinggalin aja, gak usah percaya, gak usah dengerin. Tapi menurut gue ini akal-akalan aja biar buat cari pemasukan tambahan. Bukan akal-akalan tuh, bukan berarti jelek. Maksudnya ini cara pemerintah untuk mendapatkan pemasukan lebih gitu loh, mendapatkan pajak lebih. Kayak menurut gue ini alasan yang diduga dipakai anak SD ini gak masuk akal. Karena kenapa? Dia bilang, kami tidak ingin vape ini dikonsumsi oleh tidak diinginkan seperti anak SD. Dengan dikenakan cukai kan berat, harganya dikendalikan hingga tidak bisa terjangkau oleh anak-anak. Oke, emang menurut lu gitu, kayak kalau lu beli 120.000 nggak mampu, mampu, terus lu beli 180.000 nggak mampu gitu, itu menurut gua kalau untuk anak-anak SD itu, kalau anak SD udah punya duit segitu, berarti kan anak SD yang mungkin bapaknya konglomerat atau bapaknya apa gitu kan. Ya maksudnya cuma beda 60.000 tuh nggak pengaruh, maksudnya iya pengaruh besar, maksudnya untuk kalau misalnya kalangan orang-orang kayak gua pasti pengaruh besar, tapi kalau misalnya buat anak-anak SD kayak menurut gua ya emang dia dasarnya duit jajannya banyak dan mereka masih mempertimbangkan untuk nggak beli, tapi nggak bakal sesignifikan itu turunnya kalau menurut gua. Kalau ada anak SD yang nge-vape, ya gua nggak tahu ada anak SD nge-vape atau enggak, tapi seandainya ada pun, maksud gua itu nggak bakal berpengaruh banyak kalau emang tujuan lu buat matiin pasar vape di anak SD gitu. Maksud gua kira-kira kayak gitu gitu, itu nggak, kalau menurut gua nggak masuk akal sih. Karena ya anak SD pada umumnya nih, sebagian besar anak SD mungkin nggak sih megang 120.000 gitu loh. Yang pertama itu udah nggak mungkin, ya mungkin pada umumnya nggak mungkin, tapi kan pasti ada lah beberapa anak SD orang kaya yang bapak konglomerat, bapak direktur apa mungkin gitu punya ya. Dan gue nggak menampik hal tersebut gitu, dan ada, tapi menurut gue itu nggak, kalau dinaikin cuma 57% itu nggak bakal berpengaruh banyak gitu loh ke perekonomian vape anak itu gitu. Jadi itu, dan ini malah menurut gue agak mematik, kalau misalnya dibilang juga buat petani tembakau, malah ini agak mematikan petani tembakau karena otomatis ituannya berkurang kan. Apa penjualan petani tembakau itu yang tadinya dia bisa orang-orang beli liquid, belinya banyak karena tahu bakal dikenain cukai, pasti kan lebih mahal dong gitu kan. Itu pasti kan petani tembakau juga agak berkurang, dan dari cukai itu petani tembakau ini agak protes juga. Ini masa dari cukai ini nggak bisa di apa kayak ada sedikit gitu kontribusinya buat apa namanya, buat namanya petani-petani tembakau ini gitu, petani tembakau itu minta itu. Oke, gue rasa itu aja dulu. Jangan lupa lo like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya lo suka gue bikin konten-konten kayak gini, komen aja di bawah. Bang, bikin lagi yang kayak gini-gini. Bang, bikin berita yang agak berat. Bang, bikin berita politik. Bang, bikin berita apa, oke? Gue bakal laksanain dan...